Actually kenal Amin, dia datang hospital. Dia datang hospital cari kawan dia lah. And then accidentally jumpa I. Dia minta tolong because I'm a houseman there. So minta tolong carikan kawan dia houseman dekat situ lah. And then dari situ kenal lah. Dia jumpa dekat luar, dia terus nak datang rumah lah jumpa parents. Dari situ I know he's serious lah. Kita orang kenal macam tu and then terus ni lah. Terus macam tu. Kenalan tu adalah kerana kenalan kawan atas kawan. And then keistimewaannya ialah dia memang ayu, lepas tu tahu mengambil hati orang, baik hati dan sebagainya, yang semua yang baik-baik belaka lah. Dan memang tak boleh dinafikan, dia memang paling sesuai untuk saya jadikan sebagai seorang isteri lah. Hopefully kita akan happy sampai bila-bila. And to my husband, Amin, I love you so much. Zarudin bin Zainal Abidin. Saya nikahkan kamu dengan anak saya Farah binti Ahmad Fuad dengan mas kahwinnya RM200 tunai. Saya terima nikah Farah binti Ahmad Fuad dengan mas kahwin RM200 tunai. Alhamdulillah. Amin, congratulations. Jaga orang baik-baik. Kepada Kak Wawa, semoga perkahwinan ni mendapat reda Allah lah. Dan semoga dilahirkan zuriat keturunan yang insyaAllah akan menegakkan Islam. Ayah dengan mak, first of all, tahniah. Dan nasihat kita, duduk baik-baik, jaga diri baik-baik. You go a lot of challenges, jadi kena banyak bersabar. Usaha, dah berusaha, barulah tawakal. There's so much in front of you. Terima kasih. Cepat dapat anak, baby, itulah saya seronok. Dia nak jaga. Selamat pengantin baru.
akan jangan buli sama-sama sekali. Biras baru saya, Muhammad Amin. Selamat pengantin baru dan moga bahagia hingga ke akhir hayat. Memberikan anak yang soleh dan solehah. Selamat pengantin baru.